just can't hold it in. I think we started something. I hope it never ends. I hope it never ends. Don't tell me that the good old days are over. We're two hearts running wild. On and on, we'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. No, we don't have to burn out in the fire. Panjang runway Bandara Numfor 1755, lebarnya 20 meter, mampu didarati oleh pesawat jenis ATR-42 untuk saat ini. Tetapi tidak mengurangi untuk bisa didarati oleh pesawat yang lebih besar. Bandar Udara Numfor melayani penerbangan perintis 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan rute penerbangan dari Manokwari ke Numfor pulang pergi 3 kali dan Numfor ke Biak pulang pergi 4 kali. Fasilitas yang kami miliki sudah cukup dan mampu untuk melayani penerbangan dari Numfor dan ke tujuan yang lain, termasuk terminal dengan kapasitas 20 penumpang untuk saat ini. Untuk tahun 2019 akan dikembangkan lebih besar lagi. Kemudian kapasitas apron itu untuk pesawat karavan bisa mampu menampung 6 pesawat sekaligus dengan ukuran 40 x 80 meter. Bisa menampung 6 pesawat jenis karavan. Terkait dengan potensi, Numfor merupakan tujuan wisata karena ada beberapa spot wisata di sini yang cukup bagus, termasuk pantai-pantainya bagus, dan di samping itu ada spot yang lain termasuk Warembi, itu termasuk spot yang bagus untuk destinasi wisata. Atuh. Selain itu, Numfor adalah satu peninggalan sejarah, termasuk bandara ini kan bandara peninggalan Perang Dunia Kedua. Di Numfor itu ada tiga runway, cuma yang kita mampu kembangkan cuma yang ada di Jemburwo ini. Dan ada dua runway lain yang ada di Kameri dan di sisi yang lain lagi di Jemburwo. Tapi kita cuma kembangkan satu saja. Harapan kami bandara ini bisa ditingkatkan untuk menampung pesawat yang lebih besar sehingga masyarakat di sini bisa terlayani dengan baik, dan untuk pemerintah daerah bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di sini, potensi wisata maupun potensi laut itu bisa dikembangkan lebih sehingga masyarakat di sini, di Pulau Numfor ini, semuanya bisa terlayani dengan baik. Demikian harapan kami, semoga bisa lebih sukses ke depan.